Saya ingat arwah tu guru saya besar. Dia kata, "Awang, lepas kamu belajar, kamu akan jadi macam-macam." Tapi ingat pada ketika itu, arwah tu guru saya, tuan-tuan, almarhum Ustaz Haji Sulaiman Asy'ari. "Ingat kamu akan jadi macam-macam," kata. "Awang, kamu akan jadi balik. Seorang jadi kerja ni, seorang jadi kerja ni," kata pesan. Cuma dia kata, "Ustaz, pesan satu je. Ingat, jangan tinggal agama kerana dunia." Dia pesan kita. "Kamu kejarlah, jagalah akhirat. Kejarlah akhirat. Jagalah perintah Allah. InsyaAllah, walaupun zuhir dunia tak ada, kamu akan dapat lihat dunia akan ikut kamu." Masa tu tuan-tuan tak faham. Tapi bila dah duduk dengan masyarakat, baru nampak. Rupa betul, dunia ni akan datang bila mana kita tak perintah Allah. Fikir logik macam tak patut. Tapi sebenarnya bila kita fikir melalui agama, tuan-tuan, dunia ni siapa punya? Allah. Harta kita, Allah. Kebahagiaan, Allah. Hidup, Allah. Semua Allah punya. Tuan-tuan, apa yang kita nak lagi? Jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa kita nak jaga Allah? Ikut perintah Allah, Allah akan minta apa kamu buat. Kamu buat apa Allah Ta'ala perintah, Allah akan tunai apa permintaan kamu. Ihfazillah, jaga Allah. Allah kata ni haram, jangan buat. Allah kata ni halal, buat. Allah kata ni baik untuk tambahan, kamu tambah amalan kamu. InsyaAllah, yahfazka, Allah akan jaga kamu. Apa yang Allah jaga kita? Allah tak bagi kita susah, Allah tak bagi kita sakit, Allah tak bagi kita. Semua benda yang ada pada kita akan datang, semuanya nikmat. Hatta sampai tak sakit pun tidak merasa apa-apa kerana merasakan itu adalah nikmat daripada Allah. Macam mana nak mari perasaan ni, tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang dengar orang cakap, "Ustaz ni cakap sedap je, sakit pun nikmat." Sakit-sakit lah. Tuan-tuan, tuan-tuan tak pernah jumpa ke orang yang sakit tapi dia rasa suka? Bukanlah seronok, ye sakit, ye tu bukan sakit, tuan-tuan. Itu bengong. Tapi tak seksa diri. Sakit ni tak menyusahkan. Ada orang sakit, tuan-tuan, dia maki hamunan adik anak-anak dia, marah suami dia. Kalau suami marah isteri dia sakit ni, marah sakit lah, dah lah sakit kan. Marah pula, lambat bawa air pun marah. Kadang isteri pun bengang juga kan, dah bawa air salah kena marah pula. Tinggal pun tahu, dah lah sakit kan. Kadang dia juga begitu. Betul tuan-tuan, saya sebut ni memang selalu sampai kat ustaz, "Ustaz, saya ni berdosa dengan suami saya, ustaz. Kadang-kadang masa dia sakit, ustaz, suami dah meninggal. Masa dia sakit, ustaz, saya nak marah juga, ustaz, tak sabar dengan dia, ustaz. Kita dah buat macam ni tak betulnya, dah lah dia sakit, kita buat semua. Lepas tu marah pula. Salah tak, ustaz?" Kata, "Tak apa, tu hati manusia. Jangan buat." Tapi kata buat istighfar, minta taubat dengan Allah, kan. Eh? Macam mana hati manusia kena marah, tuan-tuan sekalian? Tapi ada yang sakit, tuan-tuan. La ilaha illallah, macam tak sakit, tenang. Semayang tak tinggal, tak susah nak beribadat, sakit. Cuma tak boleh pergi semayang jemaah masjid. Pergi rumah, semayang, baca Quran tak tinggal, sambil baring. Tuan-tuan tengok kan, keluar kan? Ada yang sambil baring, baca Quran. Mata pejam, baca Quran. Tuan-tuan sekalian, kenapa tuan-tuan? Tak sakit, kita nampak dia sakit tuan-tuan. Kekatnya dia tuan-tuan sekalian, sakit tu nikmat yang datang untuk dia melalui ujian. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita semua tuan-tuan, saya yang cakap, tuan-tuan dengar, kita nak cari macam tu lah. Saya makin lama makin tua, makin lama makin tua. Kita pun semua akan bertemu tua.